Jepri hilang. Ya bagus kalau begitu. Ya bagus, Babi, Jepri hilang. Babi makan jembaman. Biar aja, biar lu kagak punya alasan lagi mau dikawinin, jangan Jepri mulu lu sebut. Jepri hilang ya. Daripada lu nangis terus, Juki, mendingan lu cari si Jepri. Siapa tahu si Jepri itu lagi jalan-jalan di lapangan atau dia lagi iseng ngiderin kampung. Iya. Iya bener juga ya. Babe mah bener-bener kagak ngedukung. Iya biarin aja Babe, emang kayak gitu. Iya mah baik. Babe mah. Iya. Babe mah. Jepri. Jepri. Jepri ya. Jepri. 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 Lihat Jepri ya, sapi saya hilang. Apa sih teriakan? Jepri, si Jepri hilang. Lihat Jepri ya, Jepri. Ayo Jupe, lu kagak tau gue lagi sakit gigi. Kagak tau, gue juga. Pergi dah, pergi. Ya, Jepri. Udah deh, Jepri pusing dah. Gue lumayan. Iya, iya. Makasih ya buat nyari si Jepri lumayan. Jepri. Segeblong di kekaan ya. Ya pas bener ya hari ayam. Segeblong masuk lagi. Ah, rasa kau kayak racun. Wah, enak banget ya. Si Jepri taran aja. Eh, Juki, enak aja lo ya makan ayam goreng gue. Balikin. Sudah. Gimana ya si JP hilang nih? Kalau si JP hilang, si Monica kasihan tuh. Bininya si JP sendirian. Makan kagak ada yang nemenin. Bobokin sendirian. Lagian juga si JP ada-ada aja. Kalau kagak ada gua pan, si JP juga kasihan, kagak ada yang ngurus begitu ya. Bagaimana ya? Gimana dong pada mikir? Diem aja bukannya bantuin. Gua ada kal. Apa? Gimana kalau kita buat selebaran gitu kayak di film-film koboi terus ditempelin di mana-mana? Kayak di film-film koboi ya, selebaran. Selebaran yang tulisan wanted gitu ya? Iya, wanted ya, bener tuh. Pinter amat disahit. Begitu dong, friend namanya. Percuma bang, si Jeffrey tuh kagak bakal ngerti. Itu kan bahasa Inggris bang. Bener juga si Boyor, lu bagaimana sih? Ah, kagak friend lu. Terus bagaimana? Apa gini aja, di dalam selebaran itu kita tempel tuh fotonya Jepri, abis itu kita tulis ciri-cirinya. Nah, terus di bawahnya tuh kita tulis barang siapa yang menemukan Jepri harap lapor ke Bang Nali, ketua RT kita. Pakai bahasa Indonesia, jangan wanted gitu ya. Ya iyalah, bahasa Indonesia. Iya, si Jepri ngerti kalau bahasa Indonesia. Tuh Bang Mamat tuh, yang punya percetakan. Gua panggil ya, Bang Mamat. Panggil Cing Mamat. Bang Mamat, sini gak Mamat? Oh iya. Mamat, ada apa Juki? Duduk dulu enggak, Bang? Apa kabarnya ya? Oh, baik. Sehat ya? Sehat. Ya, aduh. Bang Mamat kan lumayan ganteng ya. Iya. Gitu deh. Bantuin Juki ya. Iya, bantu apa Juki? Begini deh, si Jepri, sapi kesayangannya Juki pan hilang. Iya. Tolong itu ditulis di selebaran di tempat percetakannya Bang Mamat ya. Lah, Juki. Timbang sapi hilang doang pakai selebaran segale. Kan wah, sengaja banget ya. Iya. Dia kagak tahu apa si Jepri tumpen sapi kesayangannya Juki. Kalau kagak ada si Jepri, hidup terasa hampa. Ngerti gak? Iya. Ingat ya, Bang Mamat ya. Lupaan punya usaha percetakan, tanahnya punya siapa gue tanya? Punya Juki. Iya. Yeah. Kalau Bang Mamat macem-macem kagak mau bantu, ntar sama Juki tanah sewanya dinaikin 10 kali lipat. Oh, jangan. Sekali lipat aja udah susah bayarnya. Yeah. Iya deh, ntar gue bikinin selebarannya. Ya udah, orang Kismin di mana bantuin ngapa? Ya, pan brother. Iya. Tulis. Tulisnya ada gambar sapi. Iya. Yeah. Mukanya si Jepri ya. Hidungnya mancung ya. Iya. Terus catet. Diem aja. Catet, diapalin doang. Catet ya. Jepri, ya. Jepri. Terus bikin selebarannya 1000 lembar ya. Banyak amat 1000 lembar. Udah kayak mau bikin buat teroris aja. Kagak ngapa-ngapa ya, 1000 lembar aja.
Ntar Pan Juki udah pesen 1000 lembar. Bonus dia 100 lembar, iya gak? Kayak ngapa-ngapa ya? Bonus 100 lembar? Iya, bonus 100 lembar. Emang berani bayar berapa? Lah gratis. Bagaimana Bang Mamat? Bang Mamat friend bukan? Ingat ya, kalau kagak mau bantu, gue naikin 10 kali lipat kontrakan lu. Iya! Yeah! Jalan! Sedah, kencing aja bayar zaman sekarang. Joki. Maaf, kagak sengaja, maaf. Kagak sengaja. Habisin Babe pintu muka sama. Enak aja lo kalau ngomongin apaan ini? Hah? Apaan ini? Rumah lu tempat-tempat kepala sapi. Keren ya, Be. Kayak di film-film gitu, ada mukanya si Jepri. Keren-keren dari Hong Kong pala lu peyang. Ah, rumah lu tempelin kepala sapi sampai muka gua juga. Apa sih maksud lu? Babe ngapa sih? Kewot aja. Ada apaan sih? Anak sama Babe kerjaannya ribut mulu. Nyak, Babe no. Lihat lu lihat nih, rumah ditempelin kepala sapi. Sampai gua mau sholat ditempelin juga muka gua disamain sama kepala sapi. Yuki! Ya ampun, lagian si Juki lu tuh apa-apaan sih? Ya, Nyak mah kagak ngerti. Pan si Jeffrey hilang gitu ya. Sama Juki ditempelin aja poster-poster kayak beginian. Jadinya kalau ada orang yang ngeliat gitu langsung calling ke Juki dikasih tahu Pan. Itu sapi kesayangan Juki, Gono. Lu tempel di jalanan sono, Tong. Babe, lu tuh benar. Jepri. Iya dah. Tuh lu rusak dah. Gua mau sholat. Assalamualaikum. Babe. Apa? Babe Pan ganteng ya. Babe Pan satu-satunya babenya Juki. Ya. Ya. Cium dulu gak, Pak? Anak apa jadi gitu gila kali ya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bebe mah. Pin-pin bu ya. Pintar-pintar bodoh. Lu tuh bisa aja. Udah. Pokoknya nyak udah kesini udah rapi semua ya. Si Bebe. Ah, udah dia. Biarin aja. Taruh dimana lagi ya poternya ya. Lah, ada orangnya. Mpok maaf ya, Mpok ya. Numpang nempelin poster si Jepri sapi saya hilang. Ngapain lo kemari-mari, Juki? Maaf ya, Maimunah. Kirain siapa? Maaf, mau nempel. Gak kena! Udah tahu ayah lagi yang lahirin. Buset dah! Ya, maaf. Saya juga kagak nafsu sama... Jaga rahang hati-hati ya kalau bicara. Kagak ada takut-takutnya ini buat saya. Sana kagak lo ya? Jangan sampai gue panggilin. Aku digodain. Sono dia. Makanya. Pan jadi begono. Iya. Bang, Bang Juki. Bang, ikut Bang. Ngapa sih? Udah ikut Bang. Sana kali ya. Iya. Ngapa sih? Cari-cari gua. Lepas dia. Kating ini. Ngapa sih? Pan gua lagi demen si Maimun udah nyemplung gempang. Si Jepri Bang. Si Jepri. Jepri ada di Jakarta. Jepri. Sapi gua ada di Jakarta. Iya Bang. Yang bener lu? Iya. Si Boyor katanya kemarin abis dari Jakarta. Terus dia ngeliat si Jepri dibawa sama orang pakai mobil bak terbuka. Kuning, kasihan bener ya si Jepri. Terus si Boyor kagak saya lihat ngapa? Beneran? Iya kagak Bang. Katanya si Boyor tuh ya. Si Boyor ngeliat si Jepri dibawa sama orang pakai mobil yang gambarnya tengkorak sapi. Gambar ya, tengkorak sapi? Jepri. Ngapa sih lu bela-belain amat si Juki? Emang lu dapat apa lu? Udah nah Peki, kagak usah jadi aja. Biar Babe lu aja yang pergi ke Jakarta nyariin si Jepri ya. Buset dah. Apa lu kata? Lu ngomong enak aja lu asal jeplak. Siapa yang mau ke Jakarta? Hah? Gengsi gua aja. Ke Jakarta nyari Jepri. Sapi lagi mending kalau anak orang. Barangan. Fiau kah? Abang, malah dikit tapi sama anaknya. Babe ya? Babe ngapa sih? Buat aja, udah dia. Juki pamit ya, mau pergi. Udah. Apa lu liat-liat? Ini Juki jangan nangis aja ya. Capek deh Juki mah kagak ngapa-ngapa. Beneran. Nenek-nenek. Ngapain sih pakai nangis segala? Genit amat tuh timbang ke Jakarta doang aja. Itu si Ros anaknya Haji Anung ke Arab. Berani dia terbang sendiri. Bang, beda. Itu mah Bang beda. Dia mah ke Arab. Sama dia.
ada apa-apa di Jakarta. Lu secepatnya ya kabarin Nia ya. Nia, iya. Ini buat jajan di Jakarta ya. Secepatnya lu ngasih kabar sama Nia. Udah Nia, kagak usah nih. Beneran dah. Yuki mah kagak mau ngerepotin Nia sama Babe. Beneran. Nia simpen aja ya. Yuki? Lagu lu mentah. Kasih duit kagak mau. Yalah. Tenang. Udah lu jangan dengerin Babe. Iya, Nia. Nih jangan mewek aja ya. Yuki pun jadi sedih. Nia duduk dulu gak apa ya? Ya. Yuki pergi dulu ya. Nia. Iya, tapi lu kan. Lu jangan ninggalin Nia. Bener, gua orang pantesan dikasih duit. Dia kagak mau lah dompet gua dikurus sampai kayak begini. Eh, Yuki. Lan, waduh bener-bener kebangetan. Ini apa ini? Assalamualaikum. Yuki! Yuki hati-hati ya! Eh, bener! Gua kata juga apa? Gua kata juga apa? Anak lu kagak bener duit gua ini, Bang! Seharusnya kita tuh bersyukur, Bang! Si Yuki pergi ke Jakarta gak nyusahin kita. Dia punya duit sendiri itu, ya! Eh, nenek-nenek lu! Aduh, lu ngomong sembarangan aja bersyukur dari Hongkong. Pala lu benjol, duit gua kagak ada dikurus. Nih sama anak gua dikurus. Dia sangka duit gua lemot tinggal di sini.